Saya jadi terharu ngilingi dhisik zaman bapak sik becak. Kulo TK diterbecak, saya arep ngene ya diterbecak. Jadi luar biasa tadi ada kenangan masa kecil yang apa namanya? Yang terbuka kembali, dan itu saya menjadi punya pikiran, oh ternyata apa yang saya dapatkan sekarang ada hal baik yang saya dapatkan, mungkin salah satunya karena keikhlasan almarhum bapak saya dulu waktu mengayuh becak, dan sekarang sambutan para paguyuban becak di Trenggalek luar biasa, saya terima kasih. Pak Nyoto secara personal, secara pribadi, saya kenal beliau sangat baik, dan beliau yang luar biasa punya sumbangsih apa namanya mengkoordinir teman-teman semua. Jadi saya semacam disediakan panggung yang luar biasa. Jadi semoga segala keberkahan melimpah kepada beliau Pak Nyoto sekeluarga dan juga seluruh teman-teman baik dari PMI, baik dari teman-teman Alam Trenggalek juga seluruhnya yang apa namanya yang ikut dalam acara ini, baik tadi iring-iringan bersama beca ataupun mancing, ya semuanya diberikan kelimpahan berkah lah.